Hang, macam mana, Feng? Menurut sistem hajar ni, pencemaran air bermula dari sini. Hah? Apakah? Sekarang masa untuk hentikan kilang ni pula. Pintu masuk dekat situ. Hah? Besarnya. Oh. Nak masuk kilang aku ke? Jadi kaulah pemilik kilang ni, ya? Yeah, pemilik kilang dan usahawan bahan kimia yang terkenal di seluruh galaksi. Kau kena hentikan semua ni. Sisa toksik dari kilang kau dan mencemarkan air sungai dengan teruk. Hentikan? Boleh, boleh. Tapi korang kena hentikan robot aku dulu. Jaga-jaga! Berdasarkan maklumat Hydra, tembakan tu penuh dengan toksik. Tak lama lagi, bahan kimia ini akan dijual di serata galaksi. Dan aku akan menjadi alien yang paling kaya di alam semesta. Jadi kau buat semua ni semata-mata untuk keuntungan? Kau memang dah melampau. Tembakan air! Tembakan toksik! Gajah bayang! Cayalah, Pen. Masa untuk tamat ke semua ni. Pada air! Sekarang, Yaya! Baik! Bangun! Tidak! Habislah cita-cita toksik aku! Terima kasih semua kerana membantu kami menghentikan pencemaran kilang bahan kimia tu. Ha, sama-sama. Kawan-kawan, selain pencemaran, perubahan iklim juga boleh memberi kesan kepada sumber air kita. Marilah kita melindungi dan memelihara sumber air kita demi kelestarian masa hadapan. Layari hydrohub.airselangor.com untuk dapatkan lebih banyak info menarik mengenai air dan air Selangor.